Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Sobi. Gimana juga anda berada, saya doakan anda sehat sejahtera dan dinamati Allah Subhanahu wa taala. Okey sahabat, hari ini kita tuasi pisang lagi sahabat. Tapi saya tak boleh tunjuk cara kita tebang pisang sebabnya cuaca hari ini hujan dan kebun saya pun banjir. Okey sahabat, jom kita tengok pisang saya. Pisang ini yang kita tebang adalah pisang awak ya. Pisang kelak lega orang Kelantan manggil. Pisang ni orang buat goi pisang ya sahabat. Jom kita tengok dulu. Buni pun dah reput. Pisang ni dah matang ya sahabat. Inilah pisang yang dah cukup tua lah untuk kita tuai hasil ya sahabat. Okey. Ni anggaran berat dia adalah mungkin 10 kilo kot. Tak perlu lebih, 12 macam tu lah. Okey sahabat, kita akan sisirkan dia satu-satu dan kita akan jual kepada orang yang jual goreng pisang sahabat. Saya jual kat saudara saya sebab dia jual goreng pisang sahabat. Okey sahabat, tak mau panjang-panjang, jom kita saksikan. Okey, kita sisirkan dia satu-satu sahabat supaya nanti senanglah untuk kita timbang dia. Okey sahabat, sisi dia kita buang daripada sini lah sahabat. Alamak, terkena pula pisang. Okey, kita sisi dia. Okey, sisi sahabat satu-satu kita buang daripada tandan. Ini adalah pisang wak sahabat. Kalau orang Kelantan dipanggil pisang kelak, kelak lega. Ada juga yang panggil pisang kelak siam. Ini sahabat kita sisi dengan dia. Kita buang dia satu-satu. Satu sikat, satu sikat. Pisang ni dah tua sahabat. Dah matang lah. Bukan masak. Dia dah tua lah. Boleh dituai lah. Okey, macam mana kita nak tahu dia dah tua ke, dia dah matang ke belum? Okey, kita tengok daripada ujung ni sahabat. Ni dah tak ada dia punya, apa ni orang panggil? Itu dia lah. Ni dia macam ni. Dia dah tak ada. Lepas tu dia punya sudut pisang ni. Ni sudut dia ni. Dia tak tajam lah sahabat. Kalau pisang tu dia masih muda, dia punya sudut ni tajam lagi. Yang ni dah kurang lah ni. Dah gemuk lah. Itu waktu yang sesuai lah untuk kita tebang pisang ni. Dan kita, inilah dia, kita jual. Ok, kita akan teruskan sisi satu-satu sahabat. Saya jual secara kecil-kecilan dulu sahabat. Saya jual kecil-kecilan, jadi kita perlu sisi dia satu-satu. Kalau orang jual yang banyak-banyak tu, dia tak sisi sahabat, dia jual tandan. Satu tandan, satu tandan. Sahabat Okey sahabat, kita dah siap sisi kan dia. Okey, berapa sisi semua ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok sahabat 10 sisi hasil tuaian pisang awak kita untuk minggu ni lah sahabat. Ok, semoga kita semua dipermudahkan urusan dan dimurahkan rezeki sahabat. Ok, buat sahabat yang belum lagi subscribe Amirul Farm, sahabat boleh subscribe Amirul Farm, like dan komen sahabat. Ok, saya mohon maaf sekiranya ada kesilapan, silap kata sahabat. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.